Israel Benjamin Netanyahu semakin pusing dengan keadaan militer Zionis yang semakin chaos. Pasalnya 49 pasukan pertahanan Israel atau IDF saling tembak di Gaza. Hal itu bisa terjadi lantaran salah komunikasi antar tentara Zionis. Dikutip dari tribunews.com, angka itu tercatat sejak awal perang Hamas Israel pada Oktober 2023 silam. Di antara 49 tentara Israel, beberapa Zionis tewas ditembak rekan atau karena kecelakaan lainnya. IDF menilai ada banyak sekali alasan yang menyebabkan kecelakaan mematikan ini. Adapun penyebab itu diantaranya masalah komunikasi antar pasukan dan kelelahan tentara di medan perang. Militer Israel juga mengatakan ada pula beberapa tentara Israel yang tidak memperhatikan peraturan sehingga menembak rekannya sendiri. Terbaru, 5 tentara Israel tewas pada Rabu 15 Mei akibat ditembak tank Merkava. Insiden salah tembak itu bermula saat pasukan tank Merkava Israel melihat senjata laras panjang yang muncul dari sebuah gedung. Lantaran kondisi gelap, tank IDF mengira senjata itu milik militan Palestina. Tanpa pikir panjang, tank Merkava menembaknya yang ternyata merupakan tentara Israel.